Astagfirullahaladzim. Mana sih belum sholat? Sholat belum sahur pas ini. Yuk, lah. Udah sahur belum? Hah? Udah sahur belum? Belum. Aduh, ini udah tinggal satu menit lagi nih, udah mau aja. Betul lah. Iya. Pelan-pelan. Ah. Betul lah. Kenapa untuk orang masih tidur jam segini? Sih, kenapa gak bangun lagi? Antum petugas keamanan, seharusnya antum yang bangunin warga kok malah minta dibangunin. Kan jaga jaga malam. Kenapa kok lama kali bangunin aku? Malam tuh jangan tidur. Aduh. Karena kan cuma warga biasa, mana ada kewajiban untuk bangunin antum. Mana ya? Mana nih? Aduh, aduh, gak makan aku lagi. Udah lah, bahasa kosong aja lah. Gak tahan aku nih. Mana nih, masih bisa enggak? Masih bisa, udah. Minum aja. Udah cukup itu tadi, udah gak usah puasa lah. Tahan aku nanti, Bang. Udahlah, gak apa-apa. Tuh kan? Udah azan tuh. Aduh. Jelek kali lah. Udah azan subuh nih, udah gak sempat lagi, Antum. Tuh, tahan kan lu ya? Enggak, enggak. Makan aku tadi. Udah puasa kosong aja lah. Ah, betul lah. Lagian, tugas keamanan tuh bangunin warga malam. Dibangunin. Mana ya? Nah, banyak jaga malam, kan ngantuk. Jaga malam ya jangan tidur, tidur siang aja. Aduh, tahan kan ya? Sholat aja yuk, sholat. Kira-kira tahan nanti. Masjid. Kira-kira tahan nanti ini ya? Itu kan tergantung antum. Kalau ya, antum yang mau puasa, insya Allah bisa tahan. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Aman? Apa yang mau ketua? Apa? Sahur, Wak. Sahur? Tahan pun mau rajin, baru dibangunin kan, Wak? Ada yang bangunin? Tidur aja, Pak. Telat. Iya. Nggak jelas ini. Mana penjaga keamanan kita nih, Pak RW? Jadi, nggak makan sahur? Ya, gimana lagi nih? Pakai teko tadi, mungkin air. Udah cukup itu. Jadi seharusnya dirimu itu bangunin warga-warga. Iya. Jaga malam, kan, jaga keamanan. Jaga. Kita kan butuh serat juga. Tidak ada lah masyarakat di sini atau siapa, dari Pak RW, dari masyarakat. Kalau mengharapkan gitu, memang biasanya dia itu datang ke rumah, terus sahur. Tadi misalnya. Ya, saya pikir, udahlah ada di rumah siapa gitu. Di tempat lain gitu ya makannya. Mana nih Pak Zat? Ah, derita lah. Tuh, tahan kan ya Pak ya, gak makan pula. Nah, ya, bagaimana kumaha, ya udah. Tadi rumah kumaha. Kalau di rumah tadi? Rendang. Tuh. Wah, kalau bukan rezeki gitu ya. Dan sholat dulu kita. Sholat. Mana nih? Bangun, telat. Tahan nggak nih ya? Adalah. Ya, bikin dulu lah. Udah lah, nanti aja lah. Masyarakat macam mana lah. Udah lah, aku sholat lah. Tapi gak mau aku sholat sama orang tuh. Cari masjid aja lah. Oke lah. Jadi, kenapa ceritanya tadi Fadil tuh? Gak tahu loh tuh Pak RW, Ana baru datang tadi pas lewat mau ke masjid. Dia masih tidur. Ya. Tunggu Ana bangun nih, jadi sempat dia minum sikit kan. Kumaha dia, jadi kumaha bagaimana? Ih, apa ceritanya tadi Fadil? Gimana? Bang Ustadz, dia masa satu menit baru aja baru dibangun. Baru dibangun nih? Baru dibangun nih, masih akhirnya? Tidur. Akhirnya seteguk. Ana aja lah. Ini tadi? Kalau sama dia. Marah-marah pula dia dibangun. Marah-marah dibangun. Marah-marah dia dibangun. Memangnya biasa Pak RT Fadil ini sendirian apa jaga ya? Iya, biasa kan dia yang bangunin. Dia yang bangunin. Patroli. Jadi biasa ke rumah Pak RW. Jadi biasa ke rumah Pak RW. Ke rumah Pak RW makan sahur. Makan, ikut makan. Biasa. Tapi biasa juga kalau lagi kebetulan di rumah yang lain ada yang ngajak. Nah, tadi saya kira gitu, Fadil nggak ada, padahal lauk enak di rumah, masak rendang. Fadil sepertinya ini ikut makan di rumah orang lain nih. Oh gitu. Ah ya udah biarin aja. Rupanya tadi kedapatan kesiangan dia ya. Nah jadi kira-kira
harus tetap puasa itu? Atau dia nggak usah puasa? Kalau dari kronologinya tadi, Billy bangunin Fadil kan? Mm-hmm. Apakah tadi itu sudah azan atau belum? Belum. Belum. Kira-kira sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, jadi kalau memang sedikit lagi belum azan, artinya itu kan belum masuk fajar shodik. Nah, jadi di situ masih boleh kita makan ataupun minum. Sempet gitu. Tadi kan? Sempet minum air. Nah, ya sudah, berarti Fadil masih dapat pahala sahur. Karena di penghujung akhir dia sempat terbangun dan langsung minum seperti itu. Tapi nggak kenyang ya? Ya gitu. Ya pastinya seperti itu, pastinya nggak kenyang. Nggak ada ya, tenaga lah. Nggak bertenaga. Kemudian nanti siang lemas, lapar. Belum lagi nanti uring-uringan. Nah, habis tenaganya. Marah-marah lagi deh. Iya, karena kalau kita lihat aturan syariat tentang sahur ya, ataupun tentang imsak itu, dia kan fajar itu ada dua. Ya, al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama adalah fajar di mana kita dihalalkan untuk makan dan diharamkan untuk sholat subuh. Kenapa diharamkan untuk sholat subuh? Karena belum masuk fajar yang kedua. Nah, adapun fajar yang kedua, yaitu di mana kita diharamkan makan dan dihalalkan sholat subuh. Karena di situ sudah masuk sholat subuh. Nah, di situ sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, kalau memang kondisi fajarnya masih fajar kadzib, ya, belum fajar shodiq, maka masih boleh makan dan minum. Berarti sah lah tadi minum. Ya, sah tadi minumnya Fadil. Karena memang belum masuk azan, artinya belum masuk fajar shodiq. Seperti itu. Meskipun kalau misalnya lah, Fadil ini terlambat, kemudian dia makan. Akhirnya dia pas mau minum, ya kan? Azan. Kemudian azan. Ah, itu gimana tuh ceritanya? Nah, kalau seperti itu ceritanya, maka dia masih boleh meminum apa yang sudah ada di tangannya itu. Yang dipegang. Ya, yang dipegang, diselesaikan dulu gitu. Nambah nggak boleh. Sip ya. Nggak boleh. Oh, sikit aja. Yang sisa. Yang harus, yang ketika ingin diselesaikan itu sajalah yang boleh. Ya, karena di rumah kan pernah telat tuh sahur. Ya. Jadi masih ada sisa satu suap lah gitu. Jadi kata istri, jangan dimakan udah azan. Ya. Gitu, setahu saya masih boleh. Maksudnya sisa-sisa yang satu ada di piring itu, satu ya, sendok itu. Sisa yang di tangan. Pokoknya yang di tangan, yang sudah siap hap, jangan-jangan gitu. Iya, yang sudah siap hap, siap dikonsumsi ketika di tangan itu hendaknya diselesaikan. Adapun yang di bawah, yang di piring, yang di kuali, kemudian yang di teko, udah, itu harus ditinggalkan. Tidak boleh. Ya, sebagian orang mengira ketika azan itu adalah apa namanya, permulaan kita menahan. Nah, diakhiri dengan la ilaha illallah. Bukan. Ya. Jadi ketika azan itu masih boleh, enggak. Tapi ketika Allahu Akbar gitu, udah bertakbir, udah azan, maka di situ kita sudah tidak boleh lagi ngapa-ngapain. Tidak boleh makan. Karena itu sebagai penanda keluar kita dari waktu halalnya makan menuju halalnya sholat. Ya. Jadi itu tidak boleh dikerjakan. Jangan nambah. Berarti minum pun enggak boleh, Ustaz? Iya, udah tinggal satu lagi ngunyah gitu. Iya. Makanya harus diperhatikan ketika udah di penghujung, jangan malah banyak menambah-nambah makanan sehingga nanti ketika azan kita belum sempat minum. Seret tuh sampai sore. Seret jadinya. Azan. Ya, makanya harus perhatian kita sama waktu-waktu sahur tadi, ya, supaya memang pahala puasa sahur kita itu tidak batal dengan ketidaktahuan kita. Seperti itu. Punya anggota tebaleng, nggak bener nih, malah kesiangan, bukannya bangunin orang. Tapi kalau misalkan kan tadi udah nanggung nih, boleh nih. Tapi yang apa ya, yang sisa lah. Iya. Yang sisa, jangan nanti tanggung lu mangkok lagi, nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, jadi apa yang udah sebenarnya apa yang udah di tangan kita yang hendak kita selesaikan itu saja yang boleh. Ya, jangan harus nanggungnya dipegang. Itu yang ada di piring gitu. Ya, nanggung ini harus dihabiskan kalau nggak mubazir. Nggak boleh. Nah, itu nggak diterima. Tapi sebetulnya sahur itu memang harus makan? Atau kita keberkahannya itu kita bangun di waktu sahur, kita berzikir, karena ada orang juga yang apa ya, istilahnya tahan gak sahur gitu. Iya. Ya, tahan deh. Jadi memang waktu sahur itu adalah mengkonsumsi sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman.
dan bisa kurma, bisa seteguk air gitu. Bahkan walaupun seteguk air saja, itu kita sudah dihitung mendapat keberkahan ketika sahur. Ya, secara prinsip ini adalah bentuk tawakal kita. Bentuk tawakal kita di mana kita berusaha yakin, kemudian kita melakukan sebab-sebab itu tadi. Yakin kita tahan, itu kita harus melakukan sebab-sebabnya apa? Makan dan minum. Ya, kita nggak boleh hanya sekedar aku tahan kok. Tapi dia nggak mau sahur. Kan banyak orang seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Ya, supaya dia nanti nggak menyandarkan ketika ada kejadian nanti, kemudian dia menyandarkan ini gara-gara puasa atau lagi punya kerjaan, udah nggak bisa lah karena lemas gitu, nggak bisa jadi alasan. Nggak bisa jadi alasan karena dia tadi sudah sahur. Ya, jadi memang sahur ini betul-betul harus kita jalani karena itu termasuk keutamaan yang khusus yang didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Meskipun kalau ada orang yang nggak sempat sahur karena dia ketiduran, ya dia sudah berniat puasa di malam hari, kemudian dia ketiduran dan nggak sempat sahur, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa. Hanya saja pahala sahurnya itu hilang dan kelewat, ya, gitu. Jadi, berarti tadi anggota saya masih oke lah ya. Insya Allah mereka akan mendapatkan pahala sahur, begitu. Jadi kalau di sahur juga nih, ini kan apa ya, alarm sebelum azan. Iya. Sebagian masjid itu ada yang bilangnya imsak atau pakai sirine. Betul. Iya, nah itu kita meyakininya gimana? Apakah itu berhenti atau hanya saja apa ya, sebagai apa? Rambu-rambu lah, hati-hati lah, ini bentar lagi mau azan nih. 10 menit sebelum azan biasanya itu. Betul. Jadi memang di antara yang dipraktekkan sama sebagian masyarakat itu mengikuti waktu imsak ya. Mereka mengikuti waktu imsak dan waktu ini adalah sekitar sejarak 15 menit dari waktu azan. Ya. Jadi sebenarnya secara syariat kalau mengikuti patokan ini itu tidak benar ya, menahan puasa ketika masuk waktu imsak yang kita lihat di selebaran itu ya. Yeah. 15 menit sebelum azan. Maka ini nggak bisa dibenarkan sepenuhnya. Kenapa? Karena waktu imsak itu ketika dia dikasih tanda sirine, maka di situ masih boleh kita makan karena dia masih tergolong fajar kadzib. Ya, selama dia belum masuk waktu sholat, maka belum masuk waktu sholat subuh, maka masih boleh kita makan dan minum. Ya, masih boleh seperti ya. Itu. Jadi kalau masjid kita ini Pak RW masih ada yang membuat seperti itu, pastikan itu hanya sekedar peringatan. Peringatan kedua atau peringatan bahwasanya 15 menit lagi udah mau habis waktu. Jadi jangan sahur. Sampai itu dipahami udah nggak boleh makan lagi gitu. Sebagian masyarakat gitu. Sebagian masyarakat kan seperti itu ya. Nah, justru malah ketika sahur itu kita disunahkan itu mendekati waktu subuh. Artinya mengakhirkannya. Jadi ada 15 menit ini, ada 15 menit dari sirene tadi bunyi, justru malah di situ waktu-waktu yang diberkahi gitu. Ada masyarakat tuh ya gitu salahnya, ketika ada sirene baru bangun juga di situ. Baru bangun juga. Ah, udah enggak bisa sahur nih gitu. Udahlah enggak puasa. Puasa. Oh iya, enggak sahur. Tapi ya lemes-lemes lah. Maka di sini memang tidak boleh ya. Tidak boleh itu dijadikan sebagai patokan untuk kita menahan diri dari nggak makan dan minum. Tapi kalau sekedar dijadikan patokan 15 menit, ini tanda 15 menit lagi mau masuk sholat subuh, atau itu alarm kedua supaya masyarakat betul-betul bangun. Atau ya tanda bahwasanya ini waktu yang diberkahi, ya udah masuk kita waktu yang diberkahi, jadi boleh sahur pada waktu, boleh memulai sahur, nggak masalah. Nah, artinya ketika dia bangun dia mungkin mau sholat dulu, mau tilawah Quran dulu, seperti itu. Kalau bagian banyak pemuda nih yang agak malas-malas bangun, susah mungkin bukan? Disatuin sahurnya. Gimana itu disatuin? Sambil buka puasa.
Banyak atau jam sebelum sama tidur? Ya, sahur sama buka puasa. Atau sebelum tidur jam 11 atau jam 12. Ah, makan dulu lah gitu. Supaya apa? Ah, nanti sahur males bangun gitu. Oh, begitu. Jadi mengawalkan sahur. Mengawalkan sahur ya. Awal banget tuh. Jadi sebelum tidur dia makan banyak karena khawatir besok tidak bangun ya. Iya, iya. Maka kan jelas ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kira-kira tasaharu fa inna fis sahuri barokah ya. Jadi bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi yang namanya sahur itu ya dilakukan sebelum sholat subuh gitu ya. Adapun di tengah malam itu enggak termasuk sahur. Ya. Dan keutamaan dan pahala sahur di situ justru tidak mereka peroleh. Meskipun tujuannya sama, ya tujuannya sama yaitu kenyang, supaya mereka kenyang, bisa kuat tahan puasanya gitu kan, nggak kelaparan. Meskipun tujuannya sama, tapi nilainya berbeda karena mereka tidak menempuh jalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya ini sering nih kayak gitu. Dulu ya. Sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Biasa gitu kalau anak-anak muda. Ya, anak-anak muda memang biasa seperti itu. Males. Malamnya mereka begadang, sekalian makan banyak. Kan jaga di masjid, Pak. Gitu. Iya, kalau di masjid. Kalau di warung? Iya. Jarang warung buka, Pak, kalau bulan Ramadan. Bulan puasa banyak. Siang. Iya. Jadi, kasihan juga Padil ini. Udah mudah-mudahan kuat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Fadil? Tanya yang gak jelas. Dibangunkan sahur sama Pak RW masyarakat sini. Gak dapat lah aku makan, Ustaz. Dapat minum. Itu kalau kuat. Ini. Untuk bangunin siapa orang. Siapa nih? Iya, cuman tahu lah Pak Ustadz, anak kan jaga malam. Fadil nggak pasang alarm? Jaga malam kok tidur? Enggak. Jadi ngantuk aja. Kayaknya alarmnya kalah. Alarmnya kalah. Setidaknya sama dari pihak Pak RW, pihak masyarakat, apa-apa ini, bangun kan. Bisa berharap sama orang lain terus. Ingat gitu, ini siapa atau penjaga malam udah sahur belum ya, udah bangun belum. Itu inisiatif. Husnuzon. Di rumah tuh ada rendang nih Bang Ustadz. Iya. Bil. Biasa, Assalamualaikum. Pak RW, belum sahur, oke. Gak diundang pun datang biasanya. Gak diundang pun datang. Oke, tadi lauknya enak, ditunggu-tunggu. Kok gak datang-datang? Sepertinya ini ikut sahur di tempat lain. Tempat lain nih, misalnya yang ngajak. Jelas. Ikut di mimpi lah, Pak RW. Namanya manusia. Iya, betul. Ada bangun cepat, bangun lambat. Tapi sempat minum kan? Tadi sempat sahur ya? Sikit. Sahur lah itu namanya. Mengkonsumsi minum ya, gini ya. Ya, itu pun nggak terlalu banyak kali minum. Nggak tahu lah. Sama tekonya kamu kenyang. Nggak menemuat. Ya udah, Fadil tetap tawakal, tetap berdoa. Mudah-mudahan walau hanya sekedar minum air, 2 teguk atau 1 teguk, tahan puasanya sampai nanti buka ya. Tahan. Kalau buka tengah jalan bisa nggak? Nggak bisa. Boleh gitu. Nggak boleh. Kan ujur. Enggak. Ujur apa? Puasa aja. Oh, nggak ada. Ujur nggak sahur itu tidak ada. Orang keamanan siap siaga, ini malah bobo. Iya, karena harusnya kan Fadil yang membangun masyarakat. Antum malah sama aman. Cuman lagi awak jaga malam. Tahu lah mungkin ada bangun telat, ada bangun cepat gitu. Jaga malam itu jaga, bukan tidur. Iya. Jadi yang ikut siang jaga tadi malam udah pulang duluan. Iya, udah. Memang kan bisa gitu, Pak. Sholat pun masbuk tadi. Udahlah, sahur dapat. Karena lama uring-uringan di sini, orang langsung azan ke masjid marah-marah. Nama juga orang terbangun 1 menit sebelum azan. Iyalah. Belum terkumpul nyawanya, Fadil. Iya. Imam cepat kali bacanya tadi. Ya sudah. Enggak disalahin. Ya, mudah-mudahan ini nggak terulang lagi ya, Pak RW ya. Jadi nanti kalau kira-kira Fadil ini kita nggak ada di rumah Pak RW, berarti harus langsung kita cari ini. Nah, itu Pak RW. Boleh inisiatif Pak RW. Kalau misalnya udah setengah jam sebelum sahur atau apa, kalau belum datang. Rendang lo, Dil. Di rumah, Dil. Bukan, rendang sahur ini, Pak RW. Tadi rendang sahurnya di rumah, Dil.
Ini kalau udah bayangin aja lah sampai maghrib. Gak apa-apa ya, ke maghrib. Gak tahu siang nanti ini. Ini gak boleh. Sakal sama anak kecil. Anak kecil ya satu hari puasanya, ini setengah hari. Ini mau puasa setengah hari? Tidak boleh. Dan tidak boleh, insya Allah Fadil kuat. Fadil kan kuat. Keamanan. Fisiknya pasti lebih kuat lah. Ini kalau ini istilahnya kita. Keamanan yang harus diamankan. Ah, kalau seperti itu jadinya iyalah. Dan sampai kami amankan ke sumur dulu nanti. Ah. Enggak lah. Udah gak tahu lah nih. Berdoa aja lah semoga kuat. Kalau gak kuat, Allahu a'lam lah. Malam ini maksudnya apa nih? Mau buka ya. Gitu? Allahu a'lam lah. Semakin kuat Fadil menahan rasa lapar itu, rasa haus, insya Allah nanti semakin besar pahalanya Pak. Dari sekarang jangan, nggak boleh dari sekarang kita langsung lemas-lemas, apalagi sampai meniatkan berbuka. Tadi marah-marah, imam disalahkan, itu semua disalahkan. Iya, gimana marah-marah? Nggak boleh, ini puasa Pak. Marah-marah. Jangan sampai puasa. Habisin energi. Dah nanti gimana, susah. Daripada marah-marah terus. Tinggalin istighfar, banyak-banyak bersabar karena pahala puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi okay, menahan kuat diri ya. Juga. Kuat ya. Kuat ya. Kuat ya. Baca Quran. Aktivitas sama juga. Iya, samalah sama Pak RW. Aktivitas kerja. Oke. Okay. Kuat ya, kuat ya. Kuat ya, kuat ya, kuat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fadil. Salam. Bang Pak RW ini emang gak jelas nih. Nah, apalagi abang-abang tuh. Gak dibangunkan lagi. Emang parah-parah kali. Tengok nanti. Ada waktu balas nanti lah. Tengok lah. Tidur tuh enggak ya? Tidur aja lah. Ya masih lama sih. Ya udahlah. Orang tuh udah pergi kok. Tidur. Nambung lagi aku dah, ngantuk kali tadi. Enak lagi. Malah tidur lagi, kan? Kerja. Iya, walaupun gak sahur, tetap harus kuat. Lembut sekali. Ah, nggak ada cerita. Oke, jajan. Nggak ada alasan. Jajan.